Kalian hadirin yang saya hormati, Pemekas Ide Dane Kramo Agung Banyar Lanang Istri Ding Mubidangan Banyar Hubung Senedahat Personal Lansing Tidian. Saya mengaturkan sesanti angayu bagya kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Yang Widiwasa, Dumogi Ide Mapeca Waranugraha Majang Ring Ratu Ide Nasang Sami Ritat Kala Memargiang Saneka Bos Suwadarmo Ring Koripan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya merasa bangga, terutama kepada anak saya Adiguna. Kalian beserta anggota merupakan generasi penerus bangsa. Untuk bagaimana kita melihat dari sisi ekonomi, perlu kami sampaikan, kolaborasi ini betul-betul kami Badung sudah melihat program dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ketika beliau mengatakan bahwa Kopuin Zero, belum lagi kita akan melangkah ke Five Queen Zero, startup. Nah sehingga beliau juga sudah menggerakkan menteri, salah satu kementerian BUMN yang partnernya adalah Pertamina. Jadi, kami Kabupaten Badung sudah ikut dalam proses ini, komitmen dari tahun 2016. Bagi saya, di era sekarang ini, tidak ada lagi yang besar mengalahkan yang kecil. Dan tidak ada lagi yang kecil mengalahkan yang besar. Yang ada hanya satu, yang lambat dikalahkan yang cepat. Itulah maka kami Kabupaten Badung sudah menyelesaikan yang dimaksud dengan Badung Command Center. Kita sudah mengarah ke Badung Digital. Terhadap masyarakat, dengan tagline tadi, kita sudah memasang fiber optik dari ujung selatan Pecatu sampai desa Belok Sidan. Itu kita sudah memasang 158 km. Itu berkenaan dengan fiber optik. Fiber optik ini di atas 17 kor. Sehingga kami sudah masuk ke sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, desa, kelurahan, termasuk Balai Banyar. Kalau saja tidak ada pandemi COVID-19, saya sudah pastikan di Badung ini WiFi gratis sudah masuk ke setiap kakak rumah-rumah di Badung ini. Inilah komitmen. Dan saya bangga dengan generasi muda yang ada di Jimbaran, yang dikoordinir juga oleh Gede Rahmadi. Ini luar biasa ini. Apalagi ini Banyaknya Rizki ya. Bukan Banyaknya Rizki ya. Silakan gerakkan itu semua. Semua Banyar. Karena saya akan konsentrasi penuh terhadap Jimbaran ini. Ada Jimbaran ini dari sisi ekonomi. Itulah maka yang tiang katakan dari sebelum saya menjadi bupati, kami sudah katakan paket Giriase itu pembangunan sampai di tingkat Banyar. Itu komitmen. Artinya apa? Di Banyar ini kau wenten api, wenten kramo lanang, wenten kramo istri, wenten seko gong, wenten seko truno, wenten seko tetamuran, wenten seko hebat, sami, wenten puri, wenten griel. Itulah yang kita lihat. Di Badung ini ada 558 Banyar, 122 desa adat, dan 215 suba abian dan ye. Nah tujuan tiang adalah, tiang contoh niki di Banyar Hubung. Di Banyar Hubung ini hanya ada tiga pilar. Tiga pilar di Banyar Hubung ini harus bersatu. Wimuda, Winate, Wiwerde. Wimuda kenapa? Anak-anak SD ke bawah. Winate kenapa? Seketrune. Karena dia sudah mampu memilah mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga kenapa? Wiwerde, orang tua. Kalau tiga pilar ini bersatu, selesai urusan kesejahteraan yang ada di Banyar Hubung ini. Pertanyaan saya, semeton Kramo Banyar Hubung, siap bersatu? Siap bersatu? Siap. Kalau kita bersatu, setengah perjuangan berhasil. Kalau kita tidak bersatu, setengah perjuangan gagal. Pilih, berhasil apa gagal? Berhasil. Berhasil apa gagal? Berhasil.
Besikian nge? Yeah. Bersatu nge? Yeah. Nih nyoman lebe. Tadi disampaikan oleh pihak banyak dinas. Oke, yang pasti berkanyutan Pak. Yang udah pasti. Dan sebelum pandemi ini pun, Scott Bruno yang ada di Banyar Sigaran, Banyar Sigaro, yang itu udah tanya boleh. 750 juta saya bantu. Karena ini kita ingin ekonomi harus berjalan dengan baik. Apalagi sekarang saya ada di hubung. Dan saya mau ini harus berjalan dengan baik. Betul, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Indah Prima Puyuda tadi. Dulu sampai sekarang ada ABRI masuk desa. Jangan salah, sekarang menteri masuk oleh Banyar. Ini contoh ketika Banyar Creative Space yang kita sebut dengan mini expo di Banyar Semon Kangin di Petang itu sudah datang beliau menteri koperasi. Sekarang menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Nah, ini adalah jangan kita sampai ini tidak jalan. Dan kami sudah pastikan ekonomi kita harus bergerak. Kenapa? Siapa yang memegang ekonomi, dialah yang menjadi leader. Itulah maka semua infrastruktur di Bandung kita selesaikan, pura kita selesaikan, masjid kita bantu bangun, sampai sekolah muslim, begitu juga dengan wihara, begitu juga dengan gereja. Termasuk Bali Banyar dan Wantilan. Kenapa Bali Banyar dan Wantilan Pak Giri? Karena Bali Banyar, Wantilan adalah merupakan simbol budaya Hindu. Niki semeton. Maka ini kita selesaikan. Ketika ini sudah selesai, Asdung Karo kita hanya berpikir satu sekarang, ekonomi. Contoh, memang dengan pandemi COVID-19, ekonomi secara nasional terkontraksi, apalagi kita di Bandung. Karena pendapatan kita itu dari 85% dari pajak hotel dan restoran. Tidak masalah. Tetapi masyarakat Bandung bergerak semua, Asdung Karo pandemi COVID kita sudah bisa lewati dengan baik. Bahkan BLT kita sudah berikan kepada masyarakat di luar Kemendes. Bahkan bantuan sosial non tunai di luar Kementerian Sosial kita juga sudah mampu berikan. Itu artinya sentuhan Bupati Bandung Beati Jukut Ares RCTI OK. Bupati Bares Pak Giri OK. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Nah, kaitannya dengan sekarang ini, yang terima kasih dengan Gus Oke, luar biasa sekali. Dan tetap ini bisa dibina. Dan Tiang sudah pastikan nanti anak-anak muda Tiang Niki, kita harus gerakkan dengan sekuat tenaga. Dan saya pastikan kekuatan finansial sudah pasti. Saya akan given sepenuhnya nanti dari APBD Kabupaten. Ini yang saya lakukan. Tidak ada lagi pinjam uang usaha itu di bank atau di koperasi dan lain sebagainya. Kita akan lakukan ini. Kenapa? Dengan era sekarang, globalisasi sekarang ini, sudah pasti yang akan terbentuk adalah ekosistem teknologi, ekosistem digital. Niki, itulah maka kita akan kerjasamakan penuh dengan marketplace pasti. Contoh misalkan Blibli, Tokopedia dan seterusnya. Niki, dan kita akan bersaing dengan kualitas yang sama, pasti orang akan milih yang lebih murah. Kenapa? Hidup ini adalah pilihan, pilihan yang kita menentukan. Oleh karena itu, semeton tiang generasi muda yang ada di Banyar Umbung, terutama yang ada di Jimbaran, harus bergerak. Dan kami pastikan kita sudah akan masuk ke pembiayaan ini mulai dari perubahan APBD tahun 2022 ini. Saya pastikan kita akan berikan sepenuhnya, sehingga ini betul-betul program dari Bapak Menteri BUMN, kita gayung sambut kerjasama dengan Pertamina untuk kesehatan kesejahteraan tramo kita sendiri. Inilah yang saya sampaikan, belum lagi yang harus melakukan penataan kawasan pantai. Kawasan pantai KPKP yang ada di Jimbaran ini sudah pasti kita akan bantu sepenuhnya. Bentuk bangunan bertaraf internasional kita yang akan bantu. Tramo yang ada di Jimbaran sudah pasti menjadi tuan di rumahnya sendiri. Inilah yang saya sampaikan. Silakan ini dicermati, disimak dengan baik, dilakukan dengan penuh, karena ini adalah merupakan program tiang. Nah, sehingga tiang dari seniman tadi Niki luar biasa, dari semeton tiang Sketruno luar biasa sekali, Pramo juga terima kasih, terutama dari ibu-ibu BKK Sane Ayu-Ayu juga dijek Niki tiang semua pisan. Harapan tiang tanpa kita semua kapan lagi. Silakan untuk berusaha maksimal, karena tiang dot napi yang sampun Jimbaran Banyar Umbung melejit kuat ekonominya nikel,
Ane luwung nanah tiang selaku bupati. Ane luwung tiang nah selaku bupati. Nalika mawinan teruskan program iki dan kami pastikan Pak Camat saya sudah kasih tahu tadi langsung komunikasi dengan Dinas Koperasi dan kami sudah siap OPD terkait untuk membackup iki sebelumnya. Sehingga program untuk kepentingan perekonomian ini luar biasa kita bisa lakukan. Kenapa? Tiang masih ingat satu hal kejadian dulu ketika Amerika Serikat negara adikuasa ini sudah memiliki infrastruktur, sempat warga Amerika Serikat niki merasa kecewa terhadap keberadaan global. Akhirnya apa? Ada beberapa orang Amerika Selatan dia menggunakan sistem, dia mempergunakan sistem ki akhirnya napi muncul sekarang ki Facebook. Ki contoh. Bahkan ini merupakan kebutuhan kita loh. Dan muncul juga yang lain. Harapan yang sinergitas yang seperti inilah yang kita harus lakukan. Karena inovasi, inovasi banyak ribuan, bahkan ratusan ribu ada inovasi. Tetapi hanya satu yang paling bagus adalah kontennya. Konten inilah yang harus dipegang dengan baik. Tiang pinako guru wisese yang sampun alit-alit tiang napi malih keluarga besar tiang kaum sanebetan iriki jagi mengusaha sekali lagi nyoman semekiri untuk itu. Inilah yang harus tekankan kepada semua. Dan pembangunan di Jimaran, pembangunan juga sanebetan di desa dat Jimaran begitu sampik atau sering banyak pun iki astung karel. Sebelum saya berhenti dan selesai sebagai bupati, saya pastikan pembangunan saya selesai yang ada di Kelurahan Jimaran ini. Itulah komitmen yang tiang sampaikan kepada Kramo Selesami, maka sekali lagi tiang tekankan hanya Ido Dane harus bersatu. Hanya bersatu dan bersatu. Kalau sudah bersatu, tiang yakin dan percaya peningkatan perekonomian dan kemajuan wilayah akan cepat terwujud. Tiang kira itu yang perlu tiang sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia Pertamina dan semuanya karena kick off hari ini berkenaan dengan banyak space mini expo kita bisa declare hari ini dan ini adalah merupakan role model kami yang harus kami lakukan dan kami wajibkan kepada seluruh seketrune yang ada di wilayah Kabupaten Bandung yang kita cintai bersama. Terima kasih dan terima kasih ibisanya yang kecang ngajak lu nyoman ke pasir. Yen mulo saja tiang kegugu, mohon tepuk tangan dan terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih tentunya Bapak Bupati Bandung. Kami mohon dan untuk tetap di tempat. Dilanjutkan tentunya dengan pengesahan kick off Banjar Creative Space di Banjar Ubung Jimbaran. Kami undang untuk mendampingi Bapak Camat Kuta Selatan, Kelian Dinas Banjar Ubung. Kami undang pula Ketua Bandung Economic Art and Creative Hub, Ketua Komunitas. Kami undang pula CEO BitHub, Ketua Stimik Primakara, dan tentunya sponsor utama kami Ibu Ida dari Pertamina yang telah hadir pada hari ini. Kami persilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Untuk adik guna yang di sini sotunonge, niki pribadi yang bantu 10 juta ya. Untuk biayanya pribadi saya. Jadi ambil. Bertepuk tangan tentunya langsung diberikan bantuan tentunya untuk ketua komunitas di Banjar Ubung Jimbaran langsung dari Bapak Bupati Bandung. Beri tepuk tangan sekali lagi. Dan tentunya hadirin bersama kita akan langsung menyaksikan pengesahan kick off Banjar Creative Space oleh Bapak Bupati Bandung yang ditandai dengan pemukulan gong. Kami persilakan. Dengan mengaturkan Om Anggena Astunama Sedap. Kick off Bali Banjar Ubung Space hari ini kami buka secara resmi. Tentunya kick off Banjar Ubung Space di Banjar Ubung.
Cities Network tentunya yang telah hadir pada hari ini. Kami persilakan. Dan tentunya kami memanggil untuk tempatnya ataupun mencari tempat untuk sesi foto bersama. Tentunya Bapak Ibu kami mohonkan sekali lagi. Kami mohonkan tentunya Bapak Ibu untuk sekali lagi melaksanakan sesi foto bersama. Sebelum sebentar akan diserahkan juga tentunya buku untuk Bapak Bupati Bandung yang telah hadir pada hari ini. Langsung yaitu buku putih Kota Kreatif dari Direktur Pemasaran Indonesia Kreatif Cities Network yang tentunya telah hadir pada hari ini. Dan hari ini beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi tentunya. Dan kami persilakan Bapak Bupati untuk meninjau langsung tentunya UMKM yang ada di Banjar Ubung Jimbaran. Tentunya kami persilakan Bapak untuk langsung meninjau tentunya adanya beberapa tentunya UMKM yang ada di Banjar Ubung Jimbaran tentunya yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu juga kami persilakan untuk turut tentunya meninjau bersama dengan Bapak Bupati Bandung. Dan tentunya hari ini dapat kami informasikan juga bahwa ada beberapa UMKM yang luar biasa dari Banjar Ubung Jimbaran, yaitu Bubur Moreng Bali, Bade Subagien, Jumbo Bali, Uwatu Kopi, Masriya di Kersa Wajah. Tentunya kami persilakan tentunya sekali lagi Bapak Ibu undangan Bapak Bupati Bandung untuk meninjau langsung UMKM asli Banjar Ubung. Berapa orang nih deh? Ini yang buatin Pak lukisan judulnya.